Hai, apa khabar semua? Saya saja je tengok motor. Sebenarnya saya tak buat motor pun. Apa kerja yang saya buat? Jom tengok ke sana. Kita bersiaran di ZTV Rampai. Saya dah lama tak buat video sebenarnya. Selalunya Zan Jerong yang buat video. Okey, hari ini saya buat video pula. Okey, ni kita ada beberapa estimal dekat bengkel ni. So, ni salah satu masalah yang kita tengah buat sekarang ni adalah estimal asian 50 berkenaan dengan minyak dia bocor lah. So, owner ada bagi tahu ada kesan menitik dekat kawasan rumah lah. So, kita dah check ni. So ni kita dah buka dia punya main buli tau. Kat sini ada main buli dan nampak ni adalah tensioner. Dan ni compressor. Ni idle buli. So kalau kita tengok kat sini, sebenarnya dia ada minyak meleleh kat sini. So nampak ni dia menitik kat sini. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab kat atas kita tengok tak ada leaking tau. Jadi minyak tu dia keluar kat sini, dia kena kepada main buli. Jadi main buli tu yang apa, dia berpusing lah, dia pecikkan minyak ke atas. Jadi minyak tu pergi ke atas dan terkena dekat bahagian atas sekali dah. So ni main buli ya. Dekat main buli ni, ni main buli. Dia yang control semua buli-buli yang ada dekat enjin kereta dah. Bunyi misteri sikit tadi tu. Cameraman kita. Okay. Ni adalah oil seal lah. Oil seal. Kalau tengok kat sini, ni adalah oil seal. Main buli oil seal lah. Ni. Oil seal ni dah keras sebenarnya. Bila kita buka main buli ni, oil seal ni tu keluar sekali lah. Maksudnya dia dah melekat kat sini dan dia dah tak kuat lah. So dia duduk kat bahagian ni. Dia duduk kat bahagian ni. So nanti kita akan tukar oil seal lain dan kita akan basuh lah enjin ni. So bila mana minyak enjin terkena pada bahagian buli ni, dia boleh menyebabkan fan belt. Fan belt tu rosak lah. Kalau nak tahu fan belt tu yang mana, main sini dah. Ni fan belt kita bawa keluar lagi ni. Ni fan belt dia. So kalau boleh tengok lah, fan belt ni dah terkena minyak dan boleh menyebabkan dia slip ke apa orang panggil. Dia lari lah. Dia lari daripada apa kawasan puli ni dan boleh menyebabkan dia mati lah. Kalau belt tercabut, alternator, compressor aircon, apa lagi, dia punya water pump memang tak jalan lah. So boleh menyebabkan dia mati, dia overheat dan aircon pun tak sejuk. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan untuk kereta ni. Jadi ni ada satu lagi estima isian 50 juga. Yang ni masalah dia leaking juga, tapi bukan leaking minyak enjin, dia leaking minyak gearbox. So sekarang ni saya dah buka, dah buka separuh ni. Dia leaking pada bahagian drain shaft oil seal. Dia sebenarnya dia ada dua leaking kereta ni. Saya bagi pilihan kat owner lah. Dia sebab ada dekat top overture oil seal dengan drain shaft oil seal. So owner nak pakai kereta, saya recommend kat owner buat yang drain shaft dululah, supaya tak ada dua tempat yang leaking. Cukup lah kalau kita buat drain shaft, dia kurang lah sikit leaking kan. Tak ada lah dua tempat yang leaking. So minyak pun tak ada lah kurang banyak. So kita recommend buat yang bahagian luar dululah. Drain shaft lah yang bahagian luar. Jadi dah kurang lah satu tempat leaking. Memang akan datang nak kena tukar gearbox. Sampai dia tukar gearbox tadi, kita tak akan tukar lah dia punya oil seal. Ni oil seal drain shaft kat sini ya. Kita nak keluarkan drain shaft. Sepatut kerja ni boleh siap cepat, cuma ada masalah sikit. Masalah apa? Masalah mesin sendiri. Jadi kadang kita nak timing masa untuk kerja memang boleh. Contoh saya cakap 2 jam, 3 jam boleh siap. Tapi kalau masalah ni berlaku contoh macam mana? Memang buka drain shaft ni kejap ke? Kalau masalah macam ni, dekat sikit. Nampak tak? Dia punya trick ni dah makan. Jadi yang ni kita nak kena hantar mesin shop untuk buat trick lain lah.
Nampak ni. Kalau kita pasang dia tak ketat lah. Jadi bahaya lah boleh tercabut. Dia punya ni akan jadi ada free play macam tu. So ni lah akan menyebabkan masa tu lebih sikit. Dan ada satu lagi estima pula. Yang ni dia komplain bila corner ada bunyi bunyi macam tu. Lalunya berlaku disebabkan oleh apa nama ni, absorber mounting. Tapi kereta ni dah buat full set absorber. Jadi apa yang kita nak kena check, kita kena check bus-bus yang pecah ataupun yang jam lah dekat bahagian bawah tu. So yang jam tu kena cari lah nanti. Ni dalam proses cari lagi. Okay, itu saja untuk estima SR50 yang ada dalam bengkel AZQ Seri Ampas sekarang ni. Okay, itu saja yang saya nak sampaikan. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Sekarang ni ada 3, AZQ TV, AZQ50 TV, 1Q TV, dan juga like page kami di Facebook AZQ Sinar Bahat, AZQ Gombak, AZQ 90, AZQ Bangi dan juga AZQ Yasin. Itu saja. Terima kasih kerana selalu support kami. Doakan yang terbaik untuk kami supaya kami dapat membantu lagi pengguna-pengguna kereta Malaysia, insyaAllah.